Halo semuanya, selamat datang di Larasati Channel. Indonesia ini bisa dibilang sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, dan lain sebagainya. Di Indonesia, kita bisa mendapatkan segala macam hal, tak terbatas alam saja, tapi juga tempat-tempat yang unik. Termasuk salah satunya adalah desa-desa yang terbilang unik dan tak seperti desa lainnya. Masing-masing desa ini memiliki ciri khas, entah nama, bangunan, sampai hal-hal nyeleneh yang lain. Uniknya lagi, beberapa desa ini juga jadi satu-satunya di dunia. Dan berikut ini adalah beberapa desa yang unik dan tak biasa yang ada di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali ya, buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah video ini, klik juga tanda loncengnya, like dan share juga ke media sosial kalian semua ya. Yang pertama, Desa Kasuran di Sleman, Yogyakarta. Kalau Anda kebetulan lewat di sekitar Sleman, Yogyakarta, tak ada salahnya untuk mampir ke dusun ini. Dusun Kasuran berada di Desa Margodadi, Kecamatan Sayegan, Sleman, Yogyakarta. Sepintas mungkin tak ada yang aneh dari desa ini. Namun kalau Anda masuk ke rumah penduduk setempat, Anda akan langsung menemukan keunikan tersebut. Di dalam rumah penduduk desa ini, Anda tidak akan menemukan kasur sebagai tempat tidur. Karena penduduk setempat tidak pernah tidur menggunakan kasur pada umumnya. Tradisi unik itu sudah dijalani turun-temurun sehingga penduduk lebih suka tidur beralaskan tikar atau dipan saja. Wah, kalau menginap di desa ini, Anda harus siap-siap bawa alas tidur sendiri ya. Yang kedua, desa yang selalu hujan di Nabire, Papua. Desa Kwati Sore sering dijuluki sebagai kampung hujan. Ini karena setiap sore, desa tersebut sering diguyur hujan meskipun saat itu sedang musim kemarau. Keunikan tersebut membuat desa ini banyak didatangi wisatawan, terutama bagi yang penasaran dan ingin membuktikan sendiri kabar tersebut. Anda bisa menemukan desa ini di area Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Karena sering hujan, ternyata membuat jalanan dan udara di desa ini lebih bersih. Polusi juga makin berkurang karena desa ini bebas dari kendaraan bermotor. Wah, bagus buat bersihin paru-paru nih. Yang ketiga, Desa Kepiting di Bone, Sulawesi Selatan. Desa unik lainnya di Indonesia bisa kamu temukan di Bone, Sulawesi Selatan. Di desa ini banyak penduduk yang punya bentuk kaki dan tangan mirip capit kepiting. Anak kecil, dewasa, dan lansia kebanyakan cuma punya 3 jari dan terbelah. Kalau dilihat dari segi medis, ada dugaan kalau penduduk di sana mengalami kekurangan gizi yang parah. Tapi sayangnya belum ada riset lebih jauh soal ini. Tapi kalau dari segi takhayul, katanya ini merupakan kutukan. Menurut mitos, kutukan ini menimpa mereka yang menikah dengan orang dari garis keturunan yang sama. Sedihnya lagi, warga yang normal cenderung memandang penderita kaki tangan kepiting ini sebagai orang yang menjijikan. Jadi mereka dijauhi dan tidak terobati. Sedih ya dengernya. Keempat, Desa Keterbelakangan Mental di Ponorogo, Jawa Timur. Dari namanya, mungkin sudah ketahuan sesuatu yang berbeda yang bisa dijumpai di desa ini. Ya, hal tersebut tak lain adalah fenomena tidak biasa tentang penduduknya yang mengalami keterbelakangan mental. Desa ini sebenarnya ada 3, masing-masing bernama Patihan, Panda, dan Sidoarjo. Kesemuanya ada di Kabupaten Ponorogo. Kondisi itu diperkirakan sudah terjadi sejak tahun 1970-an. Penyebabnya sendiri sejauh ini diketahui adalah karena kondisi desa tersebut yang gersang dan kering. Sehingga hal ini pun mempengaruhi kehidupan orang-orang di sana. Gara-gara tanah kering dan tandus, penduduk-penduduk tidak bisa bercocok tanam sehingga asupan gizi mereka pun tidak terjaga. Yang kelima, Desa Teletabis di Yogyakarta. Desa Teletabis menjadi salah satu ikon wisata yang banyak dikunjungi di Yogyakarta. Objek wisata ini bisa Anda temukan di Desa Sumberharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta.
Ini merupakan sebuah dusun yang berada di antara jalur Prambanan dan Piyungan. Desa unik ini memiliki tampilan yang sangat tidak biasa karena rumah-rumah penduduknya dibuat menyerupai rumah Teletubbies. Banyak pula yang menjulukinya sebagai kompleks rumah Dome. Rumah berbentuk dome itu sengaja dibangun untuk warga desa Ngelepen pasca gempa besar yang melanda Yogyakarta pada tahun 2006 silam. Oke semuanya, itulah tadi desa-desa unik yang mungkin hanya bisa ditemui di Indonesia. Beberapa mungkin bisa membuat hati kita miris, namun yang lainnya bisa dibilang sebagai tujuan wisata yang direkomendasikan. Seperti inilah Indonesia, surga dari sejuta tempat unik di dunia. Untuk kritik dan saran silahkan berkomentar di bawah video ini.